Kang, informasi homestay lagi dong. Tet, tunggu dulu teman-teman. Kali ini Kang Senan mau meliput acara atau persiapan pernikahan dari Mbak Erina dan Kaisang ya. Nah, di depan rumah Mbak Erina ini ada masjid besar. Dari sinilah Kang Senan yang bisa meliput ya teman-teman. Kalau untuk lebih masuk ke dalam agak susah. Diketahui Mbak Erina ini asli Yogyakarta dan tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta ya teman-teman. Nah, ini posisi lorong menuju ke pintu swap ya teman-teman. Jadi buat teman-teman wartawan dan lain-lain nanti diminta kartu swapnya di sini. Kalau yang sudah swap, tapi yang belum swap nanti bisa swap di sini. Nah, seperti ini ya kondisinya teman-teman di pintu depan dari jalan menuju ke tempat pernikahan, yaitu di rumahnya Mbak Erina. Ini pas pagi hari ini teman-teman, sekitar pukul jam 8-9 ini teman-teman. Jadi ya cukup lengang lah, apalagi nanti malam kemungkinan besar di sini sudah full ketat penjagaan ya teman-teman. Kalau sudah full ketat penjagaan berarti cukup susah ini media non resmi ya teman-teman. Karena ini hajatan yang jarang terjadi, jadi Kang Senan mau meliput ini dulu teman-teman. Diketahui akad nikah pernikahan dari Mbak Erina dan putra bungsu Presiden Jokowi yaitu Mas Kaisang akan dilaksanakan tanggal 10 ya teman-teman, 10 Desember besok, dan tanggal 11-nya akan diadakan ngunduh mantu di Solo ya teman-teman. Oke, gitu dulu, selamat buat Mbak Erina dan Mas Kaisang, semoga diberi kelancaran untuk semuanya.